Pengadilan Negeri Tirta Pengadilan Tinggi di Jawa Barat deklarasi narata zona integritas ngahontal lelewak bebas tindak korupsi serta daerah birokrasi bersih tur ngaladenan poe Senin isuk-isuk. Eta deklarasi teh diiluan babarengan ku wakil ti kepolisian daerah, Kejaksaan Tinggi, Kemenhukam serta Pengadilan Agama Jawa Barat. Dina tahun 2017, indeks persepsi korupsi di Indonesia stagnan batan dina tahun 2016. Indonesia ya dina hambalan ka 80 ti 176 negara. Minangka tarekah keur ngarubah eta indeks sangkan leuwih hade, Pengadilan Tinggi Jawa Barat deklarasi naratas zona integritas ngahontal lelewak bebas tina korupsi sarta daerah birokrasi bersih tur tak ngaladenan poe Senen isuk-isuk. Eta hal teh dilakonan sangkan birokrasi di Jawa Barat utamana di saban pengadilan bersih turta akuntabel. Eta deklarasi teh diiluan babarengan ku wakil ti kepolisian daerah, Kejaksaan Tinggi, Kemenhumkam, serta Pengadilan Agama Jawa Barat. Liantik itu enggoni ngarubah image pengadilan anu henteu transparan, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Arwan Birin ngawajibkan pangladen terpadu satu pintu atau PTSP di sakumna pengadilan di Jawa Barat. Tapi kaki wari, 85% pengadilan di Jawa Barat ngalarapkan PTSP. Arwan boga target, dina bulan April tahun 2018, 21 pengadilan negeri di Jawa Barat ngalarapkan PTSP. PT Jabar kan tetap mensupport untuk pemberantasan korupsi. Ya. Hal ini memang kita buktikan dengan beberapa upaya. Pertama, kita laksanakan adanya zona integritas di kantor PT Jabar dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yang berikutnya, kita juga berusaha untuk memangkas jaringan antara pencari keadilan dengan aparat pengadilan. Itu ada terkenal dengan pelayanan terpadu satu pintu itu. Nah, pelayanan terpadu satu pintu ini enggak semua pencari keadilan cuma bisa ditemui atau berhubungan dengan petugas yang melayani di depan dan tidak dengan aparat yang bersangkutan. Gitu. Ini salah satunya. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat miharep sakumna hakim mere putusan ngaliwatan tipologi keadilan, kamangpaatan sarta kacindekan. Budi Hartati, Bandung TV.